SMK Bukit Jambul mengimau kembali suka duka kita bersama sepanjang tahun 2020 dan 2021 yang penuh dengan pelbagai tragedi pahit serta manis kita tempuhi. Permulaan tahun 2020 yang indah apabila kita menerima seorang pengetua cemerlang yang berwibawa, Puan Hajah Zaharah binti Abdullah. Seperti biasa, kita meniti hari-hari persekolahan dengan ceria bersama murid-murid tercinta. Tanya sahaja kepada mereka, best tak sekolah? Hari berganti hari, pelbagai aktiviti kita terokai. Sukantara, sambutan hari kelahiran, hari olahraga sekolah, aktiviti koko, akademik dan ham silih berganti. Tidak ketinggalan aktiviti julung kalinya, konsert sekolah dan cabaran ko-akademik, bakat demi bakat dicungkil, hebat dan ternama, itulah SMK Bukit Jambul. Namun, kemudiannya kita digemparkan dengan peratusan khas Perdana Menteri mengenai COVID-19. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Seketika aktiviti bersemuka, bermula pula PDPR secara maya. Berbulan juga berlalu, hinggalah ke hari raya. Selamat Hari Raya, selamat kami semua ucapkan menikmati hidangan yang Aidilfitri, hari bahagia, hari yang mulia. Mohon maaf bersama dipinta, selamat, selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf tak didapatkan kepada seluruh warga. Tarikh pembukaan semula sekolah dijangka dibentang kepada Kabinet Rabu ini. Mengikut sumber, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin akan membentangkan perkara itu untuk kelulusan jemaah menteri. Dan kalau kita tetapkan esok, jangka masa dia adalah 2 minggu untuk ibu bapa membuat persiapan untuk kembali ke sekolah. Dan mungkin kita akan mula dengan tingkatan 5 dan tingkatan 6 dulu sebelum kita buka kepada semua pelajar-pelajar sekolah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan akan bermesyuarat dengan Kementerian Pendidikan esok untuk memperhalusi prosedur operasi standard SOP yang berkaitan. Amaran, jangan lakukan adegan seperti ini ketika datang ke sekolah. SOP yang diperkenalkan telah kita lakonkan semula buat panduan kepada murid-murid yang dirindui. Face recognition system juga digunakan, maka terkumpullah gambar semua guru, staf, murid, bahkan pekerja-pekerja
yang berada di sekolah. Guru-guru sanggup berkorban tenaga tidak berkira masa demi memastikan sekolah sejahtera. Tidak pula dilupakan kepada guru yang akan bersara, Puan Li. Beginilah kasih sayang warga sekolah dalam normal baharu. Dulu kami pergi sekolah, mak kami hantar. Lepas tu, macam biasa. Tapi sekarang mak kami pergi sanitizer. Spray satu badan. Pelbagai pertandingan dalam talian dianjurkan buat semangat guru dan murid dalam menempuhi pendidikan yang berbeza daripada biasa. Untuk agama bangsa. Kamu ni jangan keluar. Kita ambil ini. Spray. Kena spray dulu. Biarpun cabaran kian mendatang, kita tempuh penuh gemilang. Sambutan bulan kemerdekaan menyemarakkan patriotik dalam jiwa lantas menjadikan kita kuat untuk melawan pandemik ini. Wipe it down. Wipe. 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 Tiada masa kita tinggalkan murid tercinta. Hatta ketika makan, kita masih setia bersama mereka. Inilah tahun 2020. Cabaran pendidikan dalam norma baharu kita tempuhi. Syabas. Kerana kita tetap berprestasi tinggi, mendapat tempat dalam setiap pertandingan adalah kejayaan yang perlu dijulang. SOP untuk peperiksaan SPM adalah amat terperinci dan amat ketat bagi memastikan anak-anak kita yang akan menduduki SPM bermula pada hari Isnin ini dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan juga selamat. Pasukan pengawas SPM SMKBJ adalah antara yang terbaik dalam yang terbaik. Seterusnya, murid sekolah menengah untuk kumpulan B ia akan bermula pada 5 April 2021. Inilah persediaan kita untuk tahun 2021. Jika pengetua sanggup turun padang mengemas kawasan demi keselesaan warga sekolah, sudah pasti semua guru, staf serta pekerja lebih baik. Biar hujan, panas, ribut atau taufan, jadilah kita serumpun keluarga BJ yang saling melengkapi antara satu sama lain. Semoga kita akan terus bersama melakar memori indah di sini. SMK BJ di hati.
pasukan pembasmi kuman di sekolah akan bertugas untuk membersihkan kawasan sekolah. Bersama